Baik, setelah full, Rijal ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, silakan dibuka Oke. kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, marilah kita sama-sama buka kelas PJJ Informatika dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas apa namanya pembukaannya, Asraful Rijal Putra. Bapak memulai kegiatan dengan mengaktifkan kamera dulu ya. Saya buka dulu. Saya izin berbagi layar. Oke, tampil ya. Tampil, Pak. Sudah, Pak. Tampil. Sudah, Pak. Nah, tampil. Ini adalah e-learning madrasah. Bapak selalu absen di sini juga. Absennya dua kali, ya. Absensi kelas. Ini adalah kelas kalian. Tunggu dulu. Nah, di sini ada siswa yang tidak absen. Amidah Ayu Kusuma Ningrum. Lalu, siapa lagi? Fuadu Istahri. Lalu Ibrahim Lutfi dan Kaila Citra Widya Ningrum, dan udah berarti ada 1, 2, 3, 4, ya ada 4. Oke, yang tidak hadir hari ini adalah rekapan kalian memencet atau menekan apa namanya absensi. Tetapi Bapak juga mengabsen secara manual, tidak juga mengambil dengan otomatis ini. Kalau otomatis ini adalah sebuah laporan nanti ke Kementerian Agama Pusat. Tetapi saya juga akan melaporkan diri sendiri, mungkin ke sekolah atau ke Kementerian Agama Pusat untuk mensinkronkan antara yang kalian klik absennya dengan yang saya absen secara manual. Baik, Bapak akan berikan absensi dulu sebelum kenalan, ya, sebelum kenalan, karena kita baru pertama kali hadir pertemuan ini tatap mukanya. Oke. Apipah ada? Apipah? Pak, hadir, Pak. Bentar. Bentar ya. Oke. Silakan dinyalakan video kameranya, Apipah. Mana Apipah? Oke. Apipah, bagaimana kabarnya? Baik? Kenapa Apipah angkat tangan? Oke. Dari mana ya? Madrasah atau dari SMP? Apipah? Pesantren. Oh, dari pesantren. Oke, selamat datang di IMAN 9 Jakarta. Nah, Bapak akan memanggil kalian dan kalian usahakan untuk apa namanya? Menyebutkan namanya. Oke ya. Oke, terima kasih Apipah. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan Bapak tunggu prestasinya di IMAN 9 Jakarta. Baik. Sekarang Afifah Khairunisa, Bapak panggil, ada Afifah Khairunisa? Hadir, Pak. Oke. Mana Afifah Khairunisa? Oke. Afifah Khairunisa. Oke, Afifah Khairunisa, apa kabar? Baik kabarnya? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Afifah dari mana? Dari MTs atau dari sekolah umum? Dari SMP. SMP mana? 236. SMP 236 itu Jakarta Timur ya? Iya. Oke, selamat datang Apipah ya. Ditunggu prestasinya di IMAN 9 Jakarta dan banggakan orang tua khususnya. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya A5 Putri Rahayu. Hadir, Pak. Mana A5? Saya
Iya, Pak. Alima Putri Rahayu. Oke, Alima dari mana? Madrasah atau dari sekolah umum? Dari MTSN 42 Jakarta, Pak. Oke, 42 Jakarta sangat banyak, 59 ya, kelas 10 ya. Oke, luar biasa. Oke, selamat datang ya Alima di MAN 9 Jakarta. Bapak tunggu prestasi Siap. kamu ya di MAN Siap, 9 Pak. Jakarta untuk membanggakan orang tua. Oke, terima Amin. kasih. Amin. Lalu berikutnya Bapak panggil Alisa Asyara Asra Latifa. Hadir, Pak. Nah, Alisa. Oke, Alisa. Oke, Alisa menggunakan handphone ya. Iya. Ya. Apa kabar Alisa? Baik, alhamdulillah, Pak. Ya, dari madrasah atau dari sekolah umum? Dari SMP. SMP berapa? SMP Asyifa Boarding School. SMP Asyifa Boarding School. Itu di mana ya? Di Subang. Oh, di Subang. Masuk ke MAN kenapa? Main dekat rumah atau apa? Iya, dekat rumah. Oh, dekat rumah ya. Oke. Semoga prestasinya lebih baik dari yang sebelumnya ya, Alisa ya. Membanggakan orang tua, ya apa namanya, hafalannya ditambah lagi, jangan sampai hilang hafalannya. Utang-utang ke MAN 9 tiba-tiba hilang kan, jangan sampai itu ya. Malah harus lebih bertambah lagi hafalannya. Oke ya. Alisa, terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu. Amidah Ayu Kusumaningrum ada? Saya, Pak. Mana Amidah? Oke. Oke, Amidah. Amidah ada cowok ganteng di belakang tuh, siapa tuh? Kenalin dong. Background doang, Pak. Oh, background doang. Sekiranya ada yang nemenin gitu kan. Oke, gak apa-apa. Oke, Amidah dari mana? Dari MTSN 31. MTSN 31 boarding atau tidak? Pulang pergi. Aku pulang pergi. Oke, pulang pergi ya. Oke. Semoga prestasi Amidah ini lebih baik dari sebelumnya nih di MAN 9 ya. Walaupun online, insya Allah mungkin nanti kita juga bisa tatap muka juga nanti ketika bismillah ya COVID-nya hilang, kita masuk ke MAN 9 belajar tatap muka. Jadi usahakan walaupun online prestasi tetap ada ya, jangan sampai prestasinya tidak ada. Oke ya Amidah ya. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu. Balik lagi, Ana Adelia ada? Ana Adelia? Ana? Mana Ana? Nanti dia masuk ya. Oke. Ini ketua kelasnya saya alfakan ya. Oke, oh ada? Itu ada, Pak. Kenapa dia ngangkat tangan? Mana Ana? Kenapa Ana? Coba di chat. Mana NA-nya lupa. Hadir, Pak. Wah, oh, itu ada mana? Ana Adelia ya? Iya. Oke. Okay. Ana Adelia. Oke, Ana Adelia. Alhamdulillah sudah bisa menampilkan video camnya, jadi Bapak bisa kenal. Kamu bisa lihat Bapak, Bapak juga bisa lihat kamu, dan teman-teman kamu juga bisa lihat kamu, ya. Oke. Okay. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Anda dari mana? SMP, MTS? MTS Nurul Falah. MTS Nurul Falah. Berarti dekat sini ya? Iya. Oh, dekat MAN 9 ya? Ya, tikungan itu ya? Iya. Ya, situ ya. Oke. Okay. Oke, selamat datang di MAN 9 Jakarta. Mudah-mudahan dengan kamu masuk ke MAN 9 Jakarta. Masuk ke MAN 9 Jakarta itu tidak mudah ya. Ada Adela ya. Ada saingan-saingan banyak juga di sana. Jadi kamu beruntung masuk ke MAN 9 Jakarta. Bapak nunggu prestasi kamu nih ya, buat banggain orang tua ya. Yang penting tuh saat ini adalah orang tua bangga, senang, barokah deh pokoknya kalau orang tua lebih senang ya. Amin. Doanya itu terkabul. Oke, terima kasih Ana Delia. Iya, Pak. Lalu ada Ananda Livia Hasanah. Ananda saya, ada? Pak. Saya. Oke. Baik, apa kabar Ananda Livia Hasanah? Baik, Pak. Baik, oke. Dari madrasah atau MTS, Ananda? Dari MTSN 42 Jakarta. Dari MTS 42 Jakarta. Pasukannya banyak ya, 42 ya. Oke. Jadi kamu tidak sendiri di MAN 9 Jakarta, ada teman-teman kamu. Itu adalah suatu hal yang, apa namanya,
kekuatan kamu, maksudnya teman banyak. Teman banyak berarti kamu bisa lebih leluasa untuk belajar ya, karena berkomunikasinya kan gampang kan ya, teman-temannya banyak. Oke. Jadi Bapak tunggu prestasi kamu ya di MAN 9 Jakarta untuk membanggakan orang tua. Oke ya. Ananda Livia ya. Semoga sehat ya. Ya, Pak. Oke. Nah, masuk ya Asri ini Nur Samsi. Asri ini hadir, Nur Samsi. Pak. Saya hadir. Mana Asri ini? Oke, Asri ini. Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Asri ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Dari madrasah atau dari sekolah umum? Dari MTSN 1 Bogor. MTSN 1 Bogor. Wah, jauh. Iya. Kamu dari Bogor apa rumahnya memang di Pondok Bambu atau di Duren Sawit? Dulunya di Bogor tapi sekarang udah pindah ke Bekasi sih, Pak. Oh, pindah ke Bekasi ya. Tapi tidak terlalu jauh ya dengan MAN 9 ya. Iya, iya, Pak. Selamat datang di MAN 9 ya. Semoga berprestasi di kelasnya atau jangankan kelas tapi juga di MAN 9-nya ya. Oke, untuk banggakan orang tua Asri ini. Oke. Iya. Selamat datang ya. Iya, terima kasih, Pak. Asraful Rijal Putra Hardi. Saya, Pak. Oh iya, ketua kelas ya. Mantap. Asraful, panggilannya siapa nih? Rijal Putra Asraf, Hardi. Pak. Hah? Asraf. Oh, Asraf. Oke, iya, jadi ul-nya hilang ya. Ul-nya hilang. Iya, Pak. Asraf. Oke. Karena nama kamu kan ada banyak nih, bisa Asraf, bisa Rijal, bisa Putra, bisa Hardi. Semuanya masuk ya, semuanya masuk. Iya, Pak. Ya. Oke, Asraf. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Dari madrasah, madrasah atau dari sekolah? Dari MTS 42, Pak. MTS 42, oke. Okay. MTS 42 kemarin juga ada yang jadi ketua kelas, banyak juga nih. Ya. Iya, Pak. Okay. Jadi, kamu buktikan bahwa di MAN 9 ada banyak siswa MTS 42 yang masuk, kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga ada. Buktikan bahwa 42 memang luar biasa, seperti itu. Ya. Jadi, kamu bisa membuktikannya. Nih, saya alumni MTS 42, bisa lebih baik dari sebelumnya dan insya Allah akan berprestasi di MAN 9 Jakarta. Oke ya, siap ya. Oke, tolong bantu saya nanti untuk apa namanya koordinasi dari teman-teman kamu ya, Asraf ya. Oke, baik. Terima kasih Asraf. Azara Mangun Siki. Saya Pak. Mana? Oke. Ya. Ya Azara. Azara dari madrasah atau dari SMP? Dari MTS 42. Oh, sama sama Asraf ya. Kenal Asraf nggak? Kenal. Oh, kenal. Saya kira nggak kenal ya. Oke. Okay. Oke, okay, Asara dari MTS 42 Jakarta. Kepala madrasahnya Pak Tris ya. Oke, okay, itu belum ganti-ganti ya. Beliau sangat lama di sana. Oke. Okay. Salam nanti kalau ketemu dengan beliau. Iya, Pak. Ya. Yeah. Oke, okay. Semoga sehat selalu Asara dan saya tunggu prestasinya di MAN 9. Iya, Pak. Oke. Okay. Nah, ini Brilian Rojak Wibowo. Iya, Pak. Mana? Oke. Brilian, coba. Apa namanya, nggak kelihatan wajah kamu? Kamera, nah, ganteng itu. Ntar rambutnya dirapiin, bentar ya. Iya, ya, Pak. Dirapiin aja. Kalau saya nggak perlu dicukur, tapi kasih apa gitu, biar rapi, jangan gondrong gitu. Ya. Oke ya. Ajarah dari mana? Ajarah. Brilian dari mana? SMPN 255, Pak. SMPN 255. Oke. Okay. SMPN 255 itu dulu waktu saya kecil namanya Jigo Fight. Ya. Apa Jigo Fight? Nggak tahu, denger, Pak. Ya? Oh, nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Ya? Jigo itu artinya adalah 25. Ya, Jigo Fight. Fight itu adalah 5. Ya, 255. Itu saya alumni sana, alumni SMP 255 Jakarta tahun 92 kalau salah. 92 atau 93 ya. Saya alumninya. 1993 saya alumni di sana. Dulu SMPN 255 Jakarta itu banyak kesurupan pas zaman saya karena di situ banyak kuburan Cina atau kuburan orang Jepang atau orang Belanda kalau saya lupa saya di toren dekat kantin dulu di situ. Ya, di situ saya alumni sana. Oke, kamu jangan membuat saya malu ya. Karena saya juga alumni SMPN 255 Jakarta, buktikan 255 Jakarta memang is the best, ya. Ya, Pak. Dari dulu memang is the best. Kalau zaman saya, is the best-nya itu bukan pengetahuan umum,
Tapi zaman saya itu memang dulu zaman tawuran ya. Jadi kalau saya dulu tawurannya sama SMA. Jadi SMP 255 lawannya SMA Budaya. Itu SMA Budaya masih ada nggak ya? Masih, Pak. Oh, masih ada ya. Jadi SMP 255 tuh kalau tawuran, saya dulu itu sama teman-teman saya itu lawannya ya SMA, SMA Budaya gitu. Gitu. Budaya ada dua, Budaya Agustinus sama Budaya apa namanya? Ojek ya. Iya. Yang di samping Agustinus, Pak. Iya, jadi ada dua aja. Jadi lawannya dua itu. SMA lawannya, karena saya, SMP nggak ada di situ, jauh. Tapi sekarang udah menjadi sekolah yang bagus ya, internasional. SMP 255, luar biasa. Oke, selamat datang, Brilian. Jangan membuat saya malu. Buktikan SMPN 255 Jakarta memang baik juga dan dapat prestasi yang lebih baik di MAN 9 Jakarta. Oke, Brilian? Ya, Pak. Panggilannya siapa nih? Ojak atau Bowo? Bian, Pak. Oh, Bian. Saya kira Ojak. Oke. Oke. Selamat datang ya, Bian ya. Oke. Deswita Aulia. Deswita. Saya, Pak. Oke. Oke, apa kabar Deswita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Deswita Aulia dari mana? Madrasah atau dari SMP? Dari MTsN 42 Jakarta. Oh, temennya Asharab juga ya. Oke. Oke. Salam ya, ada buat Asraf ya. Oh, Asraf ada di sini ya. Oke. Okay. Deswita, Bapak tunggu prestasi kamu ya, membanggakan orang tua khususnya ya, untuk masa depan kamu juga. Oke, okay. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Iya, Pak. Fuadu Istahriri. Fuadu Istahriri mana? Fuadu Istahriri. Oh, tidak ada Fuadu. Ketua kelas Asraf, saya apakan ya. Oke, Pak. Pak, ya. Tapi tadi dia katanya izin sakit, Pak, ke Wallace, Pak. Hah? Wallace-nya belum WA saya. Ketua kelas Asraf, saya apakan. Wallace-nya belum WA saya. Nanti Wallace-nya siapa ya? Saya lupa. Izin sakit, Pak, ke Wallace. Wallace. Itu ada. Waduh. Halo. Waduh. Halo. 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 Eh, waduh. Sakit. Atau gimana? Halo. Waduh. Sakit. Atau gimana? Iya. Oke, tapi hadir ya hari ini ya. Oke. Kenapa wajahnya? Kok hanya ada hodreng aja? Oke. Kayaknya delay ya, omongan kita delay ya. Kenapa wajahnya? Halo. Oke, untuk sementara Fuadu Bapak anggap hadir ya. Next, kayaknya double ya, double apa, double device. Yang satu nyala, lalu kedua gue nyala, itu jadinya double suara atau delay. Oke. Okay. Ini Fuadu dari mana ya sebenarnya? Pak Asraf? Sebentar dulu, Pak. Saya cek dulu, Pak. Ya. Dari MTsN 25, Pak. Waduh, Pak. Oh, MTsN 25 dekat itu ya, situ. Oke. Berarti Fuadu Istah. Iya, benar Pak, MTsN 25. Terima kasih. Terus siapa tuh? Isma ya? Ismail apa-apa? Oke, terima kasih ya. Isma, Pak. Oke, Fuadu dari... Ya, Pak, ya, sama-sama. Fuadu dari MTsN 25 Jakarta. Ya, dekat sana ya. Oke. Hafiz Abdul Rahman Bajuber. Mana? Hadir, Pak. Gimana kabarnya, Hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Hafiz dari MTs atau dari madrasah? Di pesantren. Pesantren mana, Hafiz? Darun aja. Darun aja. Oke. Mudah-mudahan yang masuk dari pesantren hafalannya makin ini atau bisa langsung luar biasa ya.
ya, jangan sampai dilupakan, masuk ke madrasah, ya, sekolah umum, kebanyakan mata pelajaran umum dilupakan kan, hafalannya jangan, ya, malah lebih harus diutamakan, ya, habis ya. Oke, habis, selamat datang di Mansunan Jakarta, semoga kamu menoleh prestasi yang baik, ya, amin, untuk membanggakan orang tua. Oke, Bapak doain tuh ya, semoga kamu sukses, prestasi ada. Oke, semoga sehat selalu ya, Hafiz ya. Amin. Oke, saya masuk ke Hilmi Rajan Sarim. Ya, hadir Pak. Mana Hilmi? Oke. Ini Pak. Oke, apa kabar Hilmi? Baik Pak. Baik, Hilmi? Ya. Dari? Madrasah? Saya dari MTSN 21. MTSN 21 Pondok Kelapa, benar ya? Ya Pak. Oke. Kenapa gak mana 18 kamu masuk? Ini 9, lebih dekat apa ya, lebih jauh? Karena Man 9 ya emang udah ini Pak. Apa? Saya udah pengen gitu dari MTS. Makanya saya masuk Man 9 Pak. Sebenarnya juga kalau laki-laki lebih enak kakak lebih jauh ya, jangan lebih dekat dari rumah sebenarnya. Ya, bisa bisa melihat-lihat pemandangan kan kalau jalan kan. Oke. Okay. Okay. Jadi Hilmi, Bapak harapkan meraih prestasi ya di Man 9 Jakarta ya. Ya Pak. Mudah-mudahan ya. Dan sehat selalu nih biar bisa menjadi juara di Man 9 Jakarta. Okay. Amin. Salam sama kepala madrasahnya Bu Mamudah ya. Iya Pak. Ketemu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Balik lagi sekarang ke Ibrahim Lutfi. Ibrahim Lutfi. Ibrahim Lutfi. Main yuk. Enggak ada ya? Ini enggak ada, Pak. Oke. Tapi ada 37 yang hadir ini. 36, 35 berarti ya? Satu masuk presentasi ya? Oke, satu orang enggak masuk kayaknya. Oke. Saya izin alfakan ya. Nanti saya buat laporan sebabnya ke jurnal saya. Baik, Pak. Ibrahim Lutfi. Oke, Karina Azhara. Hadir, Pak. Mana Karina? Karina, Karina punya ayam ya? Ayam jago atau ayam apa? Ayam apa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Okay. Kalau bisa sih kalau ada itu ayamnya ayam jago, kalau ada apa, kuku yuk. Gitu. Oke. Okay. Karina dari mana? Madrasah atau SMPN 115. SMPN 115. Oke. Okay. Selamat datang di Man 9 Jakarta ya Karina ya. Oke. Okay. Iya, Pak. Semoga sehat selalu, jangan lupa belajar terus biar mengukir prestasi, banggakan orang tua ya. Oke, okay, Karina ya. Iya. Okay. Bapak tunggu ya prestasinya ya. Oke. Okay. Balik ke Kaila Citra Widyaningrum Jatmiko. Kaila. 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 Kaila izin vaksin Pak katanya Pak. Ya, tadi siapa yang izin ya? Saya lupa sebentar. Oh iya. Izin. Izin vaksin. Ashraf nggak vaksin hari ini? Belum Pak. Belum ada panggilan ya. Oke. Nanti kalau ada vaksin jangan sampai nggak mau vaksin aja ya. Baik Pak. Ya, kalau misalkan habis vaksin mati ya itu urusan belakangan ya. Oke, enggak. Kalau vaksin masih bagus lah, nggak mati. Kita di Guru Man 9 Jakarta ini alhamdulillah sudah 100% vaksin ya, sudah 100% semuanya sudah semua. Nah, mudah-mudahan apa siswanya juga bertahap vaksin sehingga kita bisa membuka sekolah offline ya seperti itu. Jadi bagi siswa-siswi di Man 9 Jakarta khususnya 10 IPS 1 jangan sampai takut divaksin. Enak kok vaksin ditusuk vaksin lalu dapat kacang hijau gitu kan. Enggak ya enggak dapat ya. Ya, itu mah di Posyandu. Oke. Okay. Karina sudah, terus siapa lagi? Kaila tadi izin. Sekarang Muhammad Guntur Fahri Rahman. Saya Pak. Oke. Warnanya biru nih. Yeah.
Muhammad Guntur Fahri ya. Rahman dari SMP atau dari MTS? MTS 42 Jakarta, Pak. Wah, MTS 42 Jakarta banyak sekali ya. Harus prestasi nih, jangan sampai tidak prestasi. Itu background-nya background apa itu? Daun apa? Bapak pengen tanya. Daun au, Pak. Hah? Enggak tahu. Tahu. Oh, enggak tahu. Udah mau kamu pasang. Oke, kamu pakai sering pakai peci atau gimana? Pak apa Guntur? Ya, sering pakai peci, Pak. Lebih enak pakai peci ya. Iya. Okay. Good. Oke. Okay. Bapak tunggu prestasi kamu, Muhammad Guntur Fahri Rahman, namanya panjang juga ya. Kalau disingkat MGFR, mantap ya. Panggilan siapa? Guntur, Fahri atau Rahman? Guntur, Pak. Oke. Okay. Guntur, selamat datang di MAN 9 Jakarta, Bapak tunggu prestasi kamu. Oke, okay, terima kasih Guntur. Sehat selalu. Muhammad Isma Maulana. Hadir, Pak. Mana Isma? Oke, okay, mantap. Oke, okay, Isma Maulana, panggilan siapa? Maulana, Isma atau apa? Bisa, bisa, Pak. Apa? Isma bisa, Maulana bisa? Iya. Bapak panggil Isma aja ya. Iya, Pak, siap. Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Isma dari mana? Dari madrasah atau dari SMP? MTS Inwanul Huda, Pak. MTS. MTS Inahul Huda. Inwanul Huda. Di mana tuh? Itu di mana? Di Cipinang Muara, Pak, dekat Kali Malang. Oh, Cipinang Muara dekat Kali Malang. Berarti dekat MAN 9 ya? Kali Malang ya. Iya, benar. Oke. Selamat datang ya Isma ya. Bapak tunggu prestasi ini ya di ya, MAN 9 Jakarta. Oke, okay. Sukses ya, Isma ya. Iya, Pak. Oke, okay. Okay. Salam sama keluarga di sana. Muhammad Ivan Ramadan. Hadir, Pak. Oke, okay, Ivan. Muhammad Ivan Ramadan, panggilnya Ivan ya, pasti ya? Iya, Pak. Okay. Ivan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Ivan dari madrasah atau dari SMP? Dari MTS 42, Pak. Waduh, banyak sekali MTS 42. Oke. Okay. Jadi karena banyak ya, jadi usahakan kalian itu bisa kerjasama ya, berkelompok atau mengukir prestasi ya, membanggakan 42 juga sebenarnya sih, gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan kamu dari 42 lalu buat masalah di MAN 9, nanti takutnya kasihan adik-adik kamu. Kenapa kasihan adik-adik kamu? Nanti takutnya akan ditolak di MAN 9 kan, karena wah 42 nggak bagus nih orang-orangnya, kita tolak, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan wah 42 itu siswanya bagus-bagus, prestasi-prestasi, pasti akan dimasukin semua sama MAN 9. Jadi Bapak berharap kamu berprestasi ya, mudah-mudahan Ivan ya, ya, ya. Membanggakan orang tua dan juga membanggakan alma mater nih ya. Oke okay, ya. Oke okay, Ivan. Oke, Pak. Terima kasih ya. Sehat selalu. Kalau ada vaksin, segera vaksin ya. Biar kita bisa sekolah offline. Oke. Okay. Ya. Muhammad Rifa'a Ridatul IC. Ya, saya Pak. Hadir, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, Muhammad Rifa'a Ridatul IC. Dari MTS 42 juga, bukan? Enggak, Pak. Oh, bukan. Oke. Okay. MTS 31. Dari boardingnya atau bukan? Saya dari boardingnya. Oh, dari boardingnya. Berarti 3 tahun menginap di sana ya? Saya anak baru, Pak. Saya 2 tahun doang. Oh, 2 tahun aja di sana ya? Oke. Okay. Rumah di mana, Rifa? Saya di Jatinegara, Pasar Pulau Jaya, Pak. Oh, dekat berarti dari MAN 9 juga ya? Okay. Panggilannya siapa nih? Rifa'a atau Aisy atau Ridatul? Rifa, Pak. Rifa. Rifa. Ke Rifa aja ya? Okay. Ya. Karena A-nya dua ya di belakang ya, Rifa A ya? Iya, Pak. Oke, okay. Terima kasih ya Rifa. Semoga ya. Sehat dan Bapak tunggu prestasi kamu nih buat banggakan orang tua juga ya. Iya, Pak. Oke. Okay. Muhammad Torik Fadullah. Torik. Muhammad Torik. Torik kok hilang? Ada nggak ya? Muhammad Torik.
Hadir, Pak. Mana? Coba hadir, Pak. Hadir, Pak. Kameranya tarik, kameranya biar teman-teman bisa lihat, saya juga bisa lihat karena kita baru pertama kali bertemu ya. Mau diusahakan dibuka, enggak usah malu. Loh, mana hilang? Diminta ini keluar dia takut. Takut sama siapa ya? Mas Rap kali. Mana orang yang enggak ada? Zoom. Kita tunggu dulu ya. Ini kita balik lagi. Ini apa ya? Hadir sih, tapi nanti saya dulu. Mukti Kancana Nugraha. Iya, Pak. Oke, ada. Oke. Apa kabar Mukti? Baik, Pak. Panggilannya siapa? Kancana Nugraha atau apa? Panggilannya siapa Mukti? Mukti. Oke, Mukti aja. Mukti dari mana? MTs atau dari madrasah? Pesantren Tapak Sunan, Pak. Tapak Sunan di mana ya? Saya baru dengar pesantren Tapak Sunan. Condet. Condet. Oke, berarti deket ya. Saya kira jauh. Di mana gitu? Di Cina atau di Malaysia? Ternyata dari Condet ya, deket ya berarti. Oke. Iya. Oke. Dari pesantren Tapak Sunan Condet. Masuk ke MAN 9 ada tujuan apa, Mukti? Apa ya, karena ya. Orang tua atau kamu yang milih? Coba saya juga. Yang milih, Pak. Kamu yang milih? Kamu browsing-browsing ya, berarti ya, browsing ya? Iya, Pak. Oke, selamat datang ya di MAN 9 Jakarta, Mukti. Semoga prestasi nih, Bapak tunggu prestasinya ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi beberapa bulan lagi di MAN 9. Pandemi segera selesai. Oke, Mukti, terima kasih ya. Iya, Pak. Nabila Fauzia. Nabila. Hadir, Pak. Oke, ada. Oke, Nabila. Dari mana? Dari Pesantren Fatan Mubina. Pesantren Fatan Mubina. Fatan Mubina di mana? Ciawi. Bogor ya? Ciawi ya? Ya. Megamendung, bukan? Bukan. Bukan. Ciawi aja ya? Oke. Selamat datang Nabila Fauzia. Semoga kamu dari mana tadi pesantren ke madrasah jangan sampai lupa hafalannya, mungkin lebih harus lebih mendalami lagi agamanya ya. Oke ya Nabila ya. Iya. Yeah. Jangan dilupakan hafalannya. Oke, Bapak tunggu prestasinya. Oke, yeah, terima kasih. Oke, sekarang Nadila Wulan Amalia. Hadir, Pak. Apa kabar Nadila? Baik, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nadila dari madrasah atau dari sekolah umum? Dari SMPN 255. SMPN 255. SMPN 255 ternyata banyak ya dari SMP saya itu. Maksudnya SMP alumni alma mater saya. Kemarin di kelas IPA juga banyak, sekarang juga di IP 1 juga banyak. Oke, Nadila, Bapak harap membawa harum nama SMP 255, alma mater saya juga ya. Jadi jangan sampai membawa jelek namanya ya. SMP 255 itu sudah harum, sudah sangat harum, internasional ya, gitu kan. Katanya internasional, ya itu SMP saya juga. Jadi selamat datang di MAN 9 Jakarta. Alumni SMP 255 semoga berprestasi juga ya. Jangan sampai kalah dengan MTs 42 tuh yang Asraful itu, Asraf ya. 255 bagus juga. Oke. Okay? Oke, okay, terima kasih Nadila. Ya, Nadia Pak. Sofa Ajiji. Saya, Pak. Mana Nadia? Oke. Okay. Oke, okay, selamat pagi Nadila. Iya. Saya dari 199 Jakarta. Dari 199 Jakarta. Oke. Dari SMP ya, SMP negeri ya. Iya. Oke. Nadia milih MAN 9 orang tua atau Nadia sendiri? Saya sendiri.
Nadia sendiri? Oke. Iya. Oke. Semoga di MAN 9 Nadia berprestasi dan memiliki teman-teman yang baik juga ya. Oke, dan menjadikan keluarga juga yang baik, sahabat yang baik. Bapak tunggu prestasinya membanggakan orang tuanya ya Nadia ya. Oke. Berikutnya NASA. Banar. Mana NASA? Oke. Assalamualaikum NASA. Waalaikumsalam Pak. NASA, saya kalau dengar NASA itu kayak orang lagi mau apa? Pergi ke Mars ya. Bener gak? Ya. Kenapa kamu gak masuk IPA? Biar kamu benar-benar buat NASA pergi ke Mars, pergi ke bulan, ya kan? NASA Banaranti. Oke. Namanya unik. Namanya unik dan mungkin tidak sama dengan orang lain. Itu bagus ya. Kalau nama sama kan agak bingung. Ini kayak Nadia, ada Nadila, agak sama-sama. Oke. NASA Banaranti dari mana? Dari MTSN 42 Jakarta. Wah, 42 Jakarta luar biasa nih. Kepala mana saja, Patris kenal sama. Saya kalau ke MTS 42 itu saya masuk ke ruang kepala madrasahnya karena itu teman saya juga beliau ya, saya kenal beliau juga. Lalu guru-gurunya juga kenal saya semua ya, guru-gurunya. Di sana juga guru TIK-nya juga ya Bu Anik ya. Kenal juga kamu ya, juga kenal saya juga semua. Saya sering main sebenarnya, main juga ke MTS 42. Sekolahnya luas, ikannya juga banyak di bawah, ada ikan-ikan gede-gedenya, saya suka mancing di situ ya. Mungkin kalian nggak ngeliat saya, tapi kadang-kadang saya ada di sana main gitu ya, bareng kepala madrasah juga. Oke, MTS 42, wah luar biasa, pokoknya banyak banget ya di MAN 9. Jadi ntar saya takutnya berubah, MAN 9-nya dicopotin jadi MTS 42, kan ngeri juga ceritanya. Kalau banyak bantuan semua. Oke, terima kasih NASA, semoga berprestasi di MAN 9 Jakarta ya. Bantu Asraf juga untuk membangun kelas yang harmonis ya. Amin ya Pak. Ya, siap, terima kasih. Amin, ya, Naswa Diva Safi Lia. Triadi. Hadir Pak, hadir. Oke. Oke Naswa, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Dari mana? Madrasah? Dari SMP? Dari SMPN 109 Jakarta. 109 itu di mana? Kodam. Kodam ya, iya. Kalau CP 3 di pasar ya. Oh, iya, Pastor Purnas ya. Iya. Dari sana. Oke, selamat datang Naswa dari SMP 109. Bapak tunggu prestasinya Naswa ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya. Iya, Pak. Oke, Naswa, semoga berprestasi. Nurul Ajijah Rohmatus Soliha. Hadir, Pak. Oke. Oke, apa kabar Nurul? Alhamdulillah baik. Baik. Dari MTS 42 juga ya? 21. Oh, bukan. 21. Oke. Okay. Kepala madrasah Bau Mahmuda ya. Mana ya? Oke. Okay. MTS 21 Jakarta Pondok Kelapa ya, masuk ke dalam. Oke, okay. Tempatnya wakil kurikulumnya Pak siapa? Saya lupa namanya. Teman saya juga. Siapa namanya? Wakil kurikulumnya? Oke, siapa ya, saya juga nggak terlalu ingat banget. Karena online jadi lupa ya. Iya. Gara-gara online jadi lupa semua tuh, kasian juga gurunya. Oke, Nurul, selamat datang di MAN 9 Jakarta dan teman-teman yang lainnya. Semoga kamu juga prestasi ya, banggakan orang tua ya, ikut prestasi. Kenapa? Kalau berprestasi apa saja? Ada lomba-lomba ikut, ada apa ikut? Karena nanti kalau masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, itu yang dilihat adalah prestasi. Ya, kamu mau ikut mana nih? Masuk perguruan tinggi negerinya ujian atau perguruan tinggi negerinya asal masuk? Gitu, langsung loncat. Nah, kalau langsung loncat, itu ada prestasinya dulu di sekolah. Mungkin lomba apa. Kan lebih enak kan, nggak usah ikut ujian, tiba-tiba masuk ke, dipanggil kan. Si A masuk ke ini, loh. Dia nggak ujian, nggak apa. Ternyata dari prestasinya di selama 3 tahun di MAN 9. Enak kan ya? Nggak perlu ngapa-ngapain, tiba-tiba masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, jadi usahakan kawan-kawan di sini juga, dan kamu juga Nurul, usahakan semoga ya, bismillah, berprestasi. Oke ya?
Ya, terima kasih Nurul. Ya. Raden Akila. Naila. Raden. Wah. Raden dipanggil langsung keluar, takut. Tadi ada dua orang ya, Raden sama siapa ya? Lupa saya itu. Kata sih saya catat dulu deh. Masa kabur dipanggil? Kan udah SMA Madrasah Aliyah. Oke, tadi Raden kabur, tapi saya lihat dia ada. Ya, jadi ini untuk sekarang mungkin Bapak absenin, nanti Bapak tegur dulu di WhatsApp. Oke, nanti juga Bapak informasikan ke mana wali kelasnya. Halo Rafli Adriansyah. Hadir, Pak. Mana Rafli? Rafli. Hadir. Nah, fotonya baru. Cep. Oke, Rafli. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ini siapa? Saya Raden Akila, Pak. Raden Akila. Oh, tadi yang ini ya? Yang keluar ya? Iya. Oke, sebentar ya. Saya Rafli dulu nih. Rafli, dari mana? SMP 27, Jakarta. SMP 27. Di mana tuh SMP 27? Dekat 167. SMP 167 sebelah. Dekat sebelahnya. Oke, saingnya berarti ya. Oke. Oke, selamat datang Rafli di MAN 9 Jakarta. Mungkin rumah kamu juga pondok bambu ya, dekat ya? Di situ ya, Durian Sawit ya? Iya, iya. Ya, jadi bisa jalan kaki lah atau naik sepeda atau dianterin mama papa juga bisa atau apa. Oke. Di MAN 9, selamat datang di MAN 9 Jakarta. Semoga betah dan berprestasi tentunya, Rafli. Bapak tunggu ya prestasi kamu. Oke, okay. Sekarang Raden, Akila, Naila, Rafifa, Ruspandi. Oke, okay. Nama kamu panjang loh. Ini, ya. Nama saya juga panjang. Catur Yoga Meining Dias panjang juga, tapi panjangan kamu. Kayak kamu orang Jawa ya? Sunda, Pak. Sunda. Seharusnya okay. Tuh yang namanya panjang itu orang Jawa kayak saya ya, Catur Yoga Meining Dias. Itu panjang namanya, ya. Ini kalau kamu dipanjangin lagi lalu kamu kuliah ada misalkan ada Eskom atau SPD, panjang lagi nih. Oh, MPD, lalu ada profesor, doktor. Oh, panjang banget ya namanya. Yang enggak muat. Oke. Oke. Okay. Ini nama yang panjang ini mana yang kamu sering panggil? Rafifa, Akila. Oh, Akila. Nama milenial ya, Akila. Oke. Bagaimana kabar Akila? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik. Akila dari mana? Madrasah atau dari SMP? MTS 42, bareng Asraf juga. Oke, mantap. Bapak tunggu ya, itunya apa? Prestasinya bersama-sama teman-teman yang lainnya. Oke? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Raden Akila. Akila ya, oke. Raihanun Umu. Raihanun Umu. Saya, Pak. Oke. Oke, apa kabar Raihanun Umu Salama? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kamu lagi di pantai ya? Hah? Lagi di pantai atau lagi di rumah? Di rumah, Pak. Oh, kayaknya lagi di pantai itu, kayak backgroundnya lagi di pantai atau di mana gitu? Oke. Dari mana? Madrasah atau dari SMP? MTSN 16 Jakarta. MTSN 16 Jakarta di Pisang Lama 3 ya? Oke. Selamat datang di MAN 9 Jakarta. Semoga betah dan menoleh prestasi yang terbaik untuk kebanggaan orang tua. Oke ya. Makasih Raihanun. Panggilan siapa panggilannya? Umu atau Raihanun? Raihanun. Raihanun aja ya, oke. Makasih ya. Oke, Salma Ifatunisa. Hadir, Pak. Oke, Salma apa kabar? Baik, Pak. Dari madrasah atau dari SMP atau dari ponpes? Dari SMP IT Al-Hasan. SMP IT Al-Hasan. Oke, IT Al-Hasan itu di Jakarta?
Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oke. Berarti rumah kamu Bekasi juga ya? Ya, Salma ya? Rumah di mana? Rumahnya di Jakarta. Di mana? Di Klender. Oh, Klender. Oke. Oke, selamat datang ya Salma di MAN 9 Jakarta. Semoga berprestasi dan membanggakan orang tua tentunya. Ya, Salma ya. Oke. Berikutnya Umu Humairah. Umu Humairah. Iya, Pak. Mana Umu? Saya, Pak. Oh, oke. Oke. Apa kabar Umu? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Panggilannya siapa nih? Umu atau Humairah atau Umay? Umu. Umu ya. Oke, Umu. Ya. Umu dari mana? Dari MTS 31 Jakarta. Oke, MTS 31 Jakarta lumayan banyak ya di kelas kamu juga. Semoga prestasi ya, Umu ya. Bapak tunggu prestasinya ya dan banggakan orang tua. Oke. Terima kasih, Umu. Farisa Putri Eksanti. Hadir, Pak. Nah, oke. Okay. Oke, Farisa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kok cuma wajahmu, matamu aja, gak kelihatan? Malu ya? Ada asap ya? Hmm? Oke. Okay. Farisa Putri Eksanti dari mana? Dari MTS 42 Jakarta. Nah, kan ketahuan juga tuh 42 juga. Ya. Oke. Okay. Semoga 42 siswanya berprestasi di MAN 9 Jakarta ya. Oke, okay. Kamu tentunya juga Farisa Putri Eksanti juga berprestasi membanggakan orang tua ya. Iya, Pak. Amin. Agar bisa kuliah masuk perguruan tinggi negeri. Iya, oke okay, ya. Oke. Okay. Oh iya, itu untuk informasi MAN 9 Jakarta tahun ini banyak sekali yang masuk perguruan tinggi negeri, ya. Itu sangat banyak. Alhamdulillah, mengalahkan madrasah sekitarnya di Jakarta Timur. Jadi kita kaget tahun ini, wah luar biasa. Siswa-siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri, banyak sekali, ya. Dan mungkin di kalian juga bisa lebih banyak lagi, ya. Mudah-mudahan. Oke, Yuni Aisyah ada? Hadir, Pak. Mana Yuni Aisyah? Oke. Oke, apa kabar Yuni Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Yuni dari mana? Dari MTSN 42 Jakarta. Dari MTSN 42 Jakarta. Jakarta. Oke. Banyak sekali ya MTSN 42 Jakarta ya. Oke, terima kasih Bapak sudah mengenal kalian. Ini Bapak rekam, nanti kalau ketika Bapak lihat-lihat lagi biar hafal siapa kamu, mungkin nanti di jalan bisa ketemu, saya bisa tegur atau kamu bisa menegur saya juga ya. Jadi kita bisa saling kenal tadi, alhamdulillah. Ini Bapak rekam ya, nanti Bapak masukkan ke dalam YouTube Bapak. Oke. Okay. Sebelumnya Bapak akan mengenalkan dulu kontrak belajar. Ini Bapak close dulu. Terlihat ya. Oke, Asrap, apakah terlihat kontrak belajar saya? Terlihat, Pak. Warnanya apa, Asrap? Hijau. Oh, hijau. Oke. Berarti kamu tidak watak-anak nih, berarti kamu pintar nih. Oke, hijau ya. Kelihatan, Pak. Hijau. Kelihatan. Hijau. Oke, mantap. Hijau. Ya. Hijau dan putih ya. Oke. Bapak mau kasih tahu, kita punya kontrak belajar di Informatika. Ya. Bapak inginkan kalian itu nanti lulus semua. Dan kontrak belajar ini sebenarnya ini peraturan. Tapi peraturan itu bisa aja berubah. Peraturan aja itu juga bisa luwes. Maksudnya luwes seperti apa? Misalkan Bapak bilang 3 kali pertemuan kamu nggak masuk, kamu nanti akan membuat surat permohonan atau untuk mengikuti kegiatan Bapak lagi. Ya. Tetapi kan 3 hari tidak masuknya ini kenapa? Ya, kalau misalkan sakit, berarti tidak perlu ada surat permohonan ikut belajar lagi atau tidak ada masalah karena sakit kan. Nah, di sini yang paling penting ini adalah peraturannya memang agak keras yang Bapak buat, tetapi bisa semua diatur dengan cara apa? Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi.
Misalkan kamu sakit, orang tuanya komunikasi kepada wali kelas, kepada gurunya, kepada saya, Pak Yoga, anak saya sakit nih, ya. Seperti itu misalkan. Sampai 3 minggu dia tidak bisa belajar, mungkin sakitnya atau apa, apa yang nggak tahu juga. Nah, itu kan luas. Jadi nanti, oh iya Bu, nggak apa-apa, nanti saya catat aja anaknya sakit apa, gitu kan. Nah, ini kontrak belajar, ini adalah untuk menuju kamu biar disiplin. Jika disiplinnya dari sekarang, insya Allah, ke depan juga ikut disiplin, ya, dan sukses, insya Allah, ya. Jadi, Bapak memberikan kontrak belajar, nanti kamu isi formulirnya, ya, kamu isi formulirnya, dan, nah, apa, kita mulai belajar minggu depan, nah, informatika. Oke, materi informatika antara lain itu ada 3 untuk semester 1 ini. Pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini adalah mengenal dan mengintegrasikan aplikasi perkantoran. Nanti kita bahas aplikasi-aplikasi perkantoran, lalu fungsi-fungsinya. Lalu apa yang dimaksud dengan informatika? Kenapa, apa bedanya informatika dengan TIK? Apa bedanya Pak Yoga? Ya, ini kan TIK nih. Teknologi informasi dan komunikasi. Informatika atau TIK itu masuk ke dalam informatika. Nah, ini materi subnya. Lalu ada teknik komputer dan jaringan komputer. Lalu yang di bawah adalah analisa data. Jadi untuk semester ini kita hanya mengenal 3 ini. Nanti semester kedua itu kita akan belajar programming, ya, programming atau coding atau computational thinking. Itu kita belajar di semester 2, ya. Oke. Nah, ini adalah kewajiban Anda, kewajiban kalian. Jadi dimohon kalian itu melihat, memperhatikan presentasi Bapak, jangan sampai ada yang tertidur dulu, karena ini adalah apa namanya kontrak belajar. Jadi Bapak, kalian harus paham, ya, atau ada jika ingin bertanya silakan bertanya, boleh apa angkat tangan tuh di Google Meet, nanti kita bisa diskusikan, ya. Hadir sesuai jadwal belajar informatika dengan menggunakan aplikasi online namanya Google Meet. Dan wajib login dengan menggunakan akun Google Workspace for Education MAN 9 Jakarta. Bapak sudah buatkan akun MAN 9 ini, ya, mansel.id. Ini Bapak buatkan, ya. Jadi kalian harus menggunakan akun email mansel.id. Bapak sudah mengundang, Google Meet, ya. Kalau kalian yang menerima, kan email, undangannya kirim ke email kalian, ya. Kalau kalian menerima, approve undangan Bapak, itu secara otomatis di handphone kamu nanti 10 menit itu ada informasi, ya, masuk kelas informatika di handphone kalau kamu menerima, ya, karena apa belum semua guru-guru seperti itu, ya, jadi tidak bisa. Tapi kalau guru-guru semua seperti itu enak, tung 10 menit masuk mata pelajaran fisika, tung, ya, kimia, enak. Tapi belum semua guru-gurunya membuat seperti itu. Nah, untuk informatika itu sudah seperti itu. Kalau kamu menerima undangan Bapak, otomatis itu kamu tidak perlu lagi, Pak, alamat Google Meet-nya apa? Tidak perlu, karena sudah otomatis masuk ke dalam handphone kamu, ya. Harus datang tepat waktu, dispensasi waktu 10 menit. Nah, nanti ketika Bapak masuk, ketua kelasnya atau sekretarisnya atau bendaharanya membuka kegiatan, lalu Bapak absensi, ya, 10 menit berjalan, selesai, lalu kamu datang, Pak, saya terlambat, itu tidak Bapak lagi absen. Tetapi, jika kamu dari awal sudah menginformasikan, Pak, saya akan telat sekitar 15 menit, Pak, saya akan terlambat sekitar 20 menit di Google Meet, karena ada sesuatu hal, itu boleh, walaupun tidak tercatat di sini. Ya, itu boleh. Jadi yang saya inginkan adalah komunikasi kalian. Komunikasi, ngobrol aja ke saya, nggak usah takut. Telepon boleh, WhatsApp boleh. Kalau WhatsApp nggak dibaca-baca, kamu telepon, ya. Kalau telepon nggak diangkat, ya kamu WhatsApp lagi, Pak, tolong diangkat, seperti itu, ya. Jadi ini adalah peraturannya 10 menit, Bapak anggap hadir. Ya, kalau kamu 15 menit, 20 menit, 30 menit, nggak apa-apa, bisa masuk. Tetapi dari awal sebelum masuk sudah diinformasikan, Pak, saya terlambat 30 menit karena mengantarkan ibu ke pasar membeli bawang misalkan, ya, dan sebagainya. Oke. Bisa melalui WhatsApp, chat, Google Meet atau angkat tangan pada fitur Google Meet.
Ini sebelum 10 menit benernya ya. Oke. Berikutnya mengisi presensi di e-learning madrasah tepat waktu. Tadi ada 4 orang yang tidak mengisi. Tuh, tolong diisi sekarang ya. Tadi 4 orang tuh, kalau misalnya 4 orang yang belum mengisi e-learning. Jadi kalau setiap hari, kamu isinya pagi aja, nggak apa-apa. Jam 6, jam 7, kamu langsung aja absen di informatika. Hari Rabu, mata pelajarannya apa? Informatika, bla 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 bla. Tiga-tiganya langsung absen. Ya. Jangan satu-satu di absen, tiga-tiganya langsung absen. Jadi tidak terlupakan. Ya, seperti itu. Oke, ini mengisi presensi di learning merasa tepat waktu. Wajib mengaktifkan video. Bapak ingin Bapak mengaktifkan video, Bapak melihat ini wajah Bapak, suara Bapak ada, ya. Bapak juga ingin melihat wajah kalian, apakah kalian hadir atau tidak. Nanti Bapak nilai. Karena nanti Bapak punya catatan sendiri buku nilai. Kalau misalkan kalian tidak mau menyalakan menyalakan video, berarti Bapak anggap kamu tidak mendengarkan. Karena hilang kan, nggak ada wajahnya, tidak mendengarkan. Seperti itu. Tidak wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio. Nah, audionya diaktifkan ketika saya bertanya atau guru bertanya. Ya, kalau sedang menjelaskan dimatikan. Seperti ini. Oke. Atau memberikan materi pembelajaran. Video dapat dinonaktifkan bila terjadi kendala pada perangkat. Nah, ketika kamu punya kendala itu nggak apa-apa. Bilang aja, Pak, video saya masalah, Pak. Tapi kan masalah itu nggak tiap hari, nggak tiap tahun, ya. Jadi bisa diperbaikan. Jadi tolong masalah itu segera kalian atasi solusinya. Seperti apa? Jika videonya rusak, bagaimana solusinya? Kalian cari solusinya, ya. Seperti itu. Audionya nggak bisa, Pak. Solusinya seperti apa? Mungkin kamu bisa ngetik di chat dan lain sebagainya. Nah, Bapak tidak melarang nih di handphone di video kalian, Pak, saya sedang makan. Nggak apa-apa, makan aja. Ya. Makan, nyalakan videonya ya, jangan sampai tidak makan. Pak, boleh minum, Pak? Boleh, silakan minum. Loh, ini kan virtual, Maya, ya. Kalian ada di rumah sendiri. Nikmati di rumah. Ada cemilan, cemil aja, makanan cemil sambil dengerin Pak Yoga apa curhat ya kan. Pak Yoga lagi curhat tuh, ya, makan gitu. Dengerin, pahami dan dengerin. Ambil minum boleh, ambil makan cemilan, ambil bubur, makan bubur. Karena pagi-pagi kan, boleh. Ini tidak dilarang oleh saya. Ya. Oke, berikutnya. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Nah, ini aktif. Tadi nggak apa-apa tuh, misalkan ada bilang, pokoknya saya pengen aktif. Nih, kalian bisa ngobrol, jangan malu-malu. Ya, orang malu-malu itu nyesel belakangan. Nih, yang penting aktif, sopan, santun. Komunikatif, nah ini ada komunikatifnya nih. Jadi dari sekarang kalian mulai yang tadinya malu-malu, Bapak emang dari dulu tuh orang malu sama beberapa di antara kalian malu. Tetapi Bapak dari sekarang sudah mulai menghilangkan rasa malunya, tapi tidak menghilang rasa malu yang negatif ya, yang positif semua. Jadi Bapak harus aktif, komunikatif, serius juga ya. Karena Bapak kan sebagai guru juga harus belajar lagi ya. Nah, Bapak belajar dengan orang lain, ya, dengan dosen dan lain sebagainya, itu harus aktif, komunikatif, serius, dan bertanggung jawab. Bersikap sopan santun selama pembelajaran daring PJJ. Ini, ya. Mau SMS Bapak, ya tolong, apa namanya, sopan. Pak, jangan bro kan, wow, kan bahaya kan. Atau om, mas, jangan, tapi pak, ya. Pak, mau tanya nih, Pak. Atau assalamualaikum dulu. Jangan lupa, assalamualaikum. Ya, Pak Yoga, saya dari kelas berapa, ingin bertanya, atau ingin izin, atau ingin apa, usahakan assalamualaikum, nama kamu, kelas kamu berapa, lalu keterangannya apa. Seperti itu. Jadi, ada sopan santunnya. Ini saya bapak-bapak lagi. Seperti itu. Oke ya, IPS 1 mudah-mudahan bisa aktif, bisa komunikatif, bisa serius. Karena ini kalau sudah dilatih ini, insya Allah kalian akan dibawa sampai kerja di lingkungan kalian. Ya, kalau orangnya aktif pasti sukses, komunikatif pasti sukses, yakin, serius juga ini. Insya Allah pelan-pelan belajarnya. Lalu di bawah berpakaian seragam madrasah atau berpakaian rapi selama mengikuti kegiatan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kalau Bapak ini ambil yang ini aja, berpakaian rapi. Jadi tidak apa-apa,
kamu pakai kemeja lain nggak apa-apa, ya. Mau pakai kaos tapi di kemejanya nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah. Tidak pakai seragam madrasah juga nggak masalah. Yang penting rapi di sini, ya. Tadi yang penting rapi lah, rapi, cantik. Pak, bagaimana kalau saya belum mandi, ya? Kalau belum mandi, kamu rapiin rambutnya, basahin, ya. Nggak kelihatan kok, ya. Yang penting rapi pakaiannya. Oke. Berikutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara, serta mengikuti kuis dan penilaian lainnya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini saya berharap ini diikuti sesuai waktu. Tetapi, jika ada kendala-kendala lain, kalian boleh minta penambahan waktu. Seperti biasa, komunikasi, komunikatif. Pak, tolong, saya nggak bisa mengumpulkan sekarang tugasnya karena internet saya bermasalah. Kasih waktu, Pak, 2 hari, 3 hari untuk saya mengumpulkan tugas. Itu saya senang, ada komunikasi. Nanti akan saya mundurkan jadwal pengumpulannya. 3 hari, 2 hari, atau seminggu. Ya, seperti itu. Atau bisa juga sebulan, Bapak mundurin. Yang penting ada komunikasi dari kalian. Lalu berikutnya, kehadiran PJJ pada mata pelajaran informatika minimal 90%. Kehadiran kalian. Ya. Namanya juga, ini lucu nih. Kadang-kadang, Pak saya izin. Lah ini kan PJJ. Kamu sambil duduk, misalkan vaksin nih. Misalkan vaksin. Sambil duduk vaksin, pakai headset, handphone nyalakan, Pak saya hadir. Cukup sampai situ. Itu udah hadir. Ya, walaupun memang tidak terlalu fokus, ya. Kalau tidak terlalu fokus, nanti kan ada rekamannya. Saya buat rekaman apa Google Meet-nya ada rekamannya. Kamu bisa ngulang lagi dari rekaman tersebut apa yang dipelajari. Ya. Jadi sebenarnya kamu juga misalkan pergi ke mana? Pak, saya besok ada acara, Pak. Ke mana? Ke Jawa. Nah, dalam perjalanan kan kamu bisa buka Google Meet, nyalakan headset, selesai, hadir seperti itu. Walaupun tidak fokus, tapi hadir, ya. Mungkin fokusnya bisa dapat materinya 30-40% seperti itu, tapi hadir, ada. Itu yang saya inginkan. Namanya juga PJJ, beda dengan yang tidak PJJ, yang misalkan di kelas, tatap muka. Ya, kamu mau ke Jawa, ya nggak bisa, kamu nggak bisa tatap muka, karena kamu harus jalan, harus ada di mobil, nggak bisa di MAN 9. Tapi kalau PJJ, kamu bisa ada di mana saja. Ada di taman, ada lagi ngobrol sama orang tua, lagi di depan rumah, lagi ngobrol sama tetangga. Kamu bisa PJJ, pakai smartphone, nyalakan headset, dengarkan, kamu hadir. Seperti itu. Nah, ini ada salah persepsi. Kadang-kadang, Pak, anak saya mau ke Jawa, atau lain-lainnya, izin, tidak masuk. Ya. Atau juga sakit juga bisa sebenarnya. Dengarkan aja, nyalain. Ini namanya PJJ loh. Simple gitu. Asal ada kuota, ada smartphone, ada listrik, selesai. Nih. Oke, ya. Jadi, tapi kalau terserah kalian, kalau mau tidak hadir juga nggak masalah. Tapi Bapak inginnya adalah 90%. Ini kelulusan. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, kalau pertama kehadiran. Jadi kalau mau tidak hadir, usahakan 10% saja. Jangan sampai lebih dari 10%. Kendala yang dihadapi kalian, ini. Kendala yaitu perangkat IT. Perangkat IT, ini ya, serta yang terdidik yang memiliki kendala teknis berupa tidak memiliki notebook, komputer, atau minimnya fasilitas smartphone, tidak memiliki kuota, smartphone bergantian, smartphone rusak, dan lain-lain. Kalian segera masuk atau segera komunikasi dengan wali kelas, segera komunikasi dengan madrasah. Ya. Tolong Pak, Bu, solusinya gimana? Saya smartphone-nya bergantian. Ya. Mungkin ada dana apa, ada biaya apa yang bisa dibelikan untuk smartphone atau apa-apa. Ya. Salinglah berkomunikasi dengan wali kelas dan pihak madrasah. Itu dari perangkat IT-nya, kalau kendala-kendalanya. Nah, di atas waktu, Bapak inginnya itu tepat waktu, 1 hari, ya, Bapak ngasih materi, kamu langsung kerjakan hari itu juga, malam atau sore, ya, kerjakan itu juga. Jangan sampai menunggu entar. Karena kalau menunggu beberapa hari, itu disebutnya PR. Nah, kalau tugas, itu bukan PR sebenarnya, kerjakannya hari itu juga. Oke, karena waktunya belum terbatas, ya. Oke, bentuk-bentuk sanksi di sini. Ya.
Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan tatap muka dengan Google Meet selama 3 kali berturut-turut agar dapat mengikuti pelajaran berikutnya, maka siswa harus membuat surat permohonan mengikuti pelajaran yang ditandatangani oleh orang tua dan diketahui oleh wali kelas. Jadi kalian, kalau 3 kali berturut-turut tanpa informasi, Pak saya sakit, Pak saya bla bla bla, Pak saya ini, tidak ada informasi 3 kali berturut-turut, saya akan serahkan kamu ke wali kelas. Dan saya minta tanda tangan orang tua untuk mengikuti kegiatan saya lagi. Seperti itu. Itu kalau 3 kali berturut-turut. Oke. Berikutnya lagi, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau tidak hadir lebih dari 5 kali akan mendapatkan pembinaan dari wali kelas dan DK. Serta ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah. Nah, kalau sudah 5 kali berturut-turut tidak hadir, kan ada sesuatu. Itu kenapa siswa tersebut? Apakah dia pindah rumahnya atau dia apa? Kita nggak tahu kan. Jadi makanya saya sudah menyerahkan itu kepada guru BK dan wali kelas. Ya, seperti itu. Ini 5 kali nih. Jadi tolong komunikasi kepada saya ya. Jangan sampai lah wali kelas turun tangan. Jangan sampai guru BK turun tangan, jangan sampai. Cukup kalian dengan saya aja. Karena sudah dewasa, sudah SMA, sudah madrasah aliyah, sudah MA ya. Sudah dewasa. Jadi gentleman atau apa sudah dewasa lah ya. Oke. Okay. Peserta didik yang tidak mengerjakan tugas-tugas atau tidak hadir lebih dari 8 kali. Nah, ini lebih dari 8 kali. Ini sudah nyiksa saya nih. Nih. Saya sudah tidak dianggap lagi sebagai guru. Kalau 8 kali berturut-turut tidak hadir. Ini udah nyesek saya nih. Saya sudah mulai marah kalau misalkan 8 kali tidak berturut-turut, tidak mengirim tugas, tidak hadir ya. Ya udah. Saya serahkan kepada wali kelas berkoordinasi untuk memanggil orang tua. Jadi orang tuanya sudah silakan panggil aja, Bu. Ya, dan membuat perjanjian tertulis sudah tidak lagi tanda tangan tapi di atas materai. Ya, di atas materai. Fungsinya apa? Fungsinya saya biar dia tidak bisa dikenakan masalah. Nah, misalkan kalian tidak mengerjakan tugas 8 kali. Berarti kan nilainya 0. Nah, misalkan rapotnya saya tulis 0, jangan marah. Karena memang 0 gitu. Makanya saya tulis materai di sini. Ya. 0. Kalau jika dia ketika dia 8 kali dia kerjakan, lalu dia kerjakan dapat nilai dari saya 78, 75, 80, nilainya bagus. Jika dia mengerjakan. Jika sudah di materai tapi tetap tidak mengerjakan, ya udah. Ini mendapatkan nilai yang diberikan guru pada rapor sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Jadi saya angkat tangan ya. Karena sudah di atas materai. Seperti itu. Ya. Jadi mohon kalian untuk mensukseskan informatika semester 1, semester 2 ini ya kelas 10. Jangan sampai ada yang 3 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, sampai 8 kali berturut-turut. Ini, tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas. Saya ingin komunikasi, kamu bisa telepon saya, Pak, telepon aja. SMS, aduh, saya kalau SMS susah nih, telepon aja lah, telepon boleh. Tidak ada masalah. Ya. Oke, terima kasih. Ini WhatsApp saya, 0851-01-5555-903. Email saya yang 59 yoga@mansel.id, sama email kalian sama ya, atau yoga@man9script.jkt.ch.id. Lalu website saya www.caturyogam.info. Oke, ini adalah tentang saya. Terima kasih atas apa perhatian kalian tentang peraturan mata belajar saya. Kalian silakan buka web saya. Nah, ini kalau misalkan kalian tidak tahu alamat website saya, tinggal cari aja catur yoga. Nah, ini dia. Enter. Lalu ada website saya di sini. Kalian klik websitenya tampil seperti ini. Kita tunggu. Ya. Nah, ini ada buku kelas informatika, kalian tinggal apa? Buka nanti dipelajari bukunya, download aja. Di sini ada kontrak belajar. Mana kontrak belajarnya? Nah, ini kontrak belajarnya. Ada iklannya. Biar dapat duit. Asik ya. Dapat duit nih.
Oke, ini kontrak belajar. Kalian baca kontrak belajarnya. Di sini ada tentang saya juga. Kewajiban guru, guru mengecek, bla bla bla. Ini ada juga. Kamu baca aja di sini ya nanti untuk bentuk sanksi. Nah, kalau saya tidak hadir 3 kali, kalian bisa hubungi wali kelas atau hubungi wakil kurikulum. Pak Yoga nggak hadir-hadir 3 kali berturut-turut seperti itu. Oke, lalu isi formulir di sini. Silakan isi formulir. Ya, isi formulir di sini ya, silakan diisi dengan menggunakan yang namanya email man9jakarta. Dibaca ya, berikutnya apa? Silakan dibaca. Oke, ya. Silakan dibaca. Ini saya kasih di ini ya, di mana ya? Kok hilang? Bapak akhiri kegiatan ini ya, Pak Mas Asraf bisa ditutup kegiatannya, Bapak udah informasikan. Oke Pak. Oke, ya. Cukup sekian kegiatan kita pada kelas PJJ Informatika pagi hari ini. Kita tutup dengan doa takaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh lab dari kelas ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan boleh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Isma. Waalaikumsalam.